Selangor sepanjang kempen mereka dalam kumpulan sangat-sangat dominan. Tapi ketika bertemu dengan Johor game last kali tu, apa yang terjadi, Coach Win? Apa yang jadi sebenarnya? Okey, sebenarnya daripada awal semua orang tahu. Dan apabila pertemuan antara Selangor dan Johor itu sebenarnya memang dinantikan oleh semua. Sebab orang kata memang sangat-sangat tertariklah akan perlawanan tersebutlah. Jadi akhirnya kita dah tahu dah segala keputusannya kan. Jadi apa yang saya boleh komen di sini lah, saya memberi sedikit pandangan lah mengenai permainan Selangor sendiri tahu sebenarnya. Daripada peringkat awal dia agak konsisten, tetapi bila masuk suku yang ketiga tu dia orang kata terus hilang arah ya. Disebabkan yang saya nampak di situ ialah terlalu banyak sangat pertukaran yang dilakukan di antara suku ketiga dan suku keempat tu. Jadi sebenarnya apabila kita terlalu banyak sangat melakukan pertukaran, dan itulah impak yang terjadi di mana mereka memang kehilangan rentak, kehilangan momentum. So konsisten dia semua larilah. Jadi di antara faktor-faktor lain yang saya nampak di sini, terdapat beberapa pemain Selangor Angels sendiri ada yang mengalami kecederaan. Jadi itu antaranya lah. Dan saya lihat juga di sini peranan center court dia agak sukar untuk membaca pergerakan Karisma dan juga An, sedangkan mereka berdua ni merupakan orang kata tonggak utama dan harapan pasukan Selangor. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan, kehebatan An Najwa ini dan juga Karisma untuk melakukan jaringan, untuk memberi hantaran-hantaran yang cantik, yang kemas tahu kepada kedua-dua shooters Selangor ni. Ini yang saya nampak lah antara beberapa faktor yang menyebabkan mereka agak kehilangan arah. Fira, di akhir. Rasanya An dengan Karisma tengah tengok tak sekarang ni? Mesti belum tengoknya. Oh, sebab diorang dengar lah kan Coach Min kata kehebatan, kemantapan yang ada pada mereka kan. Mesti diorang lagi semangat nanti. Alright, so pasukan Selangor Angels ni ramai juga sebenarnya yang jealous. Jealous lah juga kan. Yang jealous dengan defense sebab pairing Fira dan juga Alia yang memang kita boleh katakan bahawa mereka boleh jadi mantap lah. Very, very strong dekat situ. So, apa special factor untuk dapatkan understanding yang kita boleh lihat di antara dua pemain ni, Fira? Okey, macam saya dengan partner saya, kita orang macam banyak communication lah. Kalau macam contoh ada macam kita rasa macam tak faham ke ataupun kita kena tukar something bila dalam permainan tu, bila luar je, kita rest je, kita akan cepat-cepat kita akan communicate lah apa nak tukar, kita nak buat apa, nak buat rentak macam mana. Even dalam court pun dalam masa 2-3 saat pun kita boleh macam tunjuk mimik muka je untuk kita tukar kita punya cara rentak permainan lah untuk bersesuaian dengan pihak lawan. Okay, Coach. So far kan setakat ni kita susahlah nak kata ada pemain-pemain yang boleh compete dengan fizikal An Najwa sebab kita tahu kekuatan dan kehebatan yang ada pada An kan. Especially dalam shooting circle ni. So adakah An Najwa akan terus dominate perlawanan yang akan datang ataupun sesuatu boleh dilakukan? Okey, sebenarnya kita memang nampak kekuatan An dan pengalaman dan sebagainya kan. Saya rasa dia memang boleh lagi beraksi dengan lebih baik. Untuk semi, aku kata, perlawanan separuh akhir nanti. Dan juga memang empat pasukan ini akan ke peringkat akhir lah. Empat-empat pasukan ini akan bermain di peringkat separuh akhir dan juga akhir. Jadi saya rasa bagi An sebenarnya tak ada masalah untuk dia melakukannya lebih baik dan seterusnya. Tetapi itulah saya kata, bergantung kepada rakan-rakan sepasukannya lain yang sepatutnya memberi sokongan yang lebih baik kepada An supaya dia dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang shooter. Dan kita tengok dia pun juga merupakan seorang penjaring yang orang kata memang baiklah, antara penjaring yang terbaik di Malaysia ni kan. Jadi kalau kita tengok statistik pun saya sendiri melihat semasa perlawanan antara Selangor dan Johor pada hari yang minggu lepas lah. 51 jaringan Selangor dijaringkan oleh
An sendiri. 51 daripada An Najwa. Coach Min pun dah keluarkan statistik. Ini dia statistik pemain An Najwa. Total pass 136, successful pass 131. Tapi yang penting gol dia ada 285, goal attempt 314. Dayang nak tanyakan kepada Fira sebenarnya, pandangan anda, macam mana kita nak pastikan bahawa An dan juga rakan-rakan lain di bahagian itu boleh lakukan tugasan mereka seperti yang disarankan oleh Coach Min tadi? Itulah, macam Kak Min cakap tadi, sebenarnya penting untuk kita masukkan bola tu dekat An Najwa lah, sebab kita nak tahu kalau kita nak suruh shooter kita shoot, mesti kita nak bola tu sampai kan. Jadi mungkin kita pada pendapat saya, antara attacker dengan shooter tu, mereka kena lebihkan lagi communication. Sebab mungkin mereka tidak dapat keselesaan permainan semasa game tu lah. Alright. Okay, Fira, soalan ni Dayang nak tanya jugalah. Nanti ada kemungkinan besar Fira Alia versus Balqis and Dian. Macam mana pertembungan ni nanti? Okey, untuk percaturan tu kita tak tahu lagi position tu, tapi kemungkinan ada. Kemungkinan tu mungkin ada. Okey, mungkin kita akan tukar strategi tu macam mana nak main nanti. So kalau tahu Selangor maybe tukar strategi. Mungkin kita akan tukar strategi. Nak tahu nanti kita tengoklah macam mana. Kena tengok dekat Astro Arena. Coach Min confirm akan tengok. So dah nak tanya dia lagi banyak-banyak soalan nanti. Alright. Okey. Coach, macam mana coach rasa kalau Selangor nanti menang lawan KL, adakah mereka boleh repeat balik bertemu dengan Johor dan catatkan kemenangan, nak tewas kekecewaan sebelumnya? Ada kemampuan tu tak yang coach nampak pada pasukan Selangor seandainya layak ke final dengan Johor? Okey, apabila kita bayangkanlah sekarang Selangor akan berjaya ke final. Kita imagine. Ya, kita imagine bayangkan. Amin. Sudah tentulah kan. Pertarungan akhir kalau misalnya Johor juga layak ke final. Oh, tentulah perlawanan itu memang semakin sengit dan sangat menarik. Of course, dia orang akan saling berbalas antara satu sama lain. Bila dah kalah mesti dendam kan. Aku mesti nak balas balik kan. Tentulah perlawanan itu memang sangat-sangat menarik nanti.